Rumor tentang hubungan asmara antara Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang kembali beredar. Hal ini pun terungkap dikarenakan foto-foto Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang beredar di sosial media, yang mana dalam foto tersebut terlihat baik Dirla maupun Yang-Yang tengah mengenakan kemeja dengan motif yang sama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Tahun 2021 yang lalu, Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang berhasil membintangi drama yang berjudul You Are My Glory. Kemistri kedua artis Cina ini pun membuat banyak fans yang baper dan berharap keduanya benar-benar mempunyai hubungan spesial di kehidupan nyata. Tidak hanya kemistri yang kuat di dalam drama yang mereka bintangi, Dirla, Badir Murad, dan juga Yang-Yang memiliki wajah yang rupawan yang membuat mereka semakin cocok jika disandingkan sebagai pasangan kekasih. Tahun 2021 yang lalu beredar rumor jika artis aktor populer Cina yang membintangi drama yang berjudul You Are My Glory, yaitu Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang memiliki hubungan spesial setelah mereka berhasil dengan drama yang mereka bintangi tersebut. Rumor ini pun beredar bahkan setelah drama You Are My Glory telah selesai syuting. Pada saat itu, foto mereka berdua beredar di sosial media, yang mana di dalam foto tersebut terlihat Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang sedang berada di sebuah ruangan. Netizen pun kembali mengenali background foto yang beredar tersebut, dan mereka meyakini jika Dirla, Badir, dan Yang-Yang tengah makan bersama, dikarenakan dalam foto Dirla maupun Yang-Yang memperlihatkan background yang sama dan pastinya diambil di ruangan yang sama. Baru-baru ini foto Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang kembali menarik perhatian oleh para fansnya, di mana di dalam foto tersebut dianggap sebagai bukti jika Dirla, Badir Murad, dan juga Yang-Yang benar-benar mempunyai hubungan spesial di kehidupan nyata. Dari foto yang beredar tersebut terlihat Dirla, Badir, Yang-Yang tengah mengenakan kemeja dengan motif yang sama. Itu semua pun terlihat berkat video terbaru yang diposting Dirla, Badir Murad, di mana di dalam foto tersebut memperlihatkan Dirla sedang menari. Alih-alih fokus pada gerakannya, netizen lebih tertarik dengan kemeja motif kotak-kotak yang ia kenakan. Menurut para penggemar yang mempunyai mata yang sangat tajam dan teliti, Yang-Yang sebelumnya pernah menghadiri acara dengan mengenakan kemeja yang sama seperti yang dipakai oleh Dirla, Badir Murad. Fans kedua artis ini pun mencari tahu jika desain kemeja yang mereka kenakan itu telah dihentikan sejak tahun 2018 yang lalu. Dan yang membuat netizen kembali berspekulasi yaitu bahwa kemeja yang dikenakan Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang tersebut adalah pakaian yang sama. Bukan hanya itu, netizen pun kembali menemukan kesamaan lain di foto Dirla, Badir Murad, dan Yang-Yang, yaitu keduanya menggunakan jaket dengan warna dan desain yang sama dan juga topi hitam yang mereka kenakan. Menanggapi rumor yang beredar ini pun, para penggemar pun terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka benar-benar percaya jika Dirla, Badir, Yang-Yang memiliki hubungan yang spesial dan mereka sangat senang jika pasangan ini benar-benar telah berpacaran. Sedangkan yang lain membantah rumor tersebut. Mereka pun mengatakan jika brand-brand yang mensponsori artis-artis papan atas dan kemungkinan mereka mendapatkan barang-barang yang sama seperti kemeja, topi dari brand endorse yang sama. Tetapi apapun pendapat para penggemar tentang hubungan kedua artis Cina ini, sebagai penggemar kita hanya bisa berharap siapapun yang menjadi pelabuhan terakhir mereka adalah pasangan yang terbaik dan bisa mensupport karir mereka semakin maju.
Bagaimana menurut pendapat kamu nih guys tentang hubungan kedua artis ini? Apakah kamu juga setuju jika Dirlabadil Murad dan juga Yang benar-benar menjalin hubungan? Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.